Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Untuk di video kali ini saya mau membagikan sedikit tips cara membuat pembibitan pembesaran ya. Dengan cara kayak gini, simple, lebih murah, praktis. Cukup dengan satu lembar karung kayak gini ya. Jadi tujuan saya pakai karung itu pertama lebih irit, lebih murah, terusan untuk pembongkaran nanti bisa lebih praktis. Tinggal di sini motong-motongnya kayak gini. Ini kalau seandainya di dikubur pakai lemah itu kayaknya kuat sampai 2 sampai 3 tahun ke depan. Caranya seperti ini. Ini yang lagi mengerjakan seperti ini prosesnya ya. Jadi si karungnya itu dibagi dua. Dibagi dua kayak gini terus dilipat, jadi lebih praktis, murah, hasilnya maksimal. Bekas galiannya kita pakai lagi seperti ini. Dan yang sudah jadi hasilnya di sana sudah bagus. Di sini belum saya tanami, cuman baru dikasih untuk media-media saja di sana. Alhamdulillah kita ini membuat 1000 lubang ya untuk tanaman alpukat, terusan durian sama lengkeng. Kita lihat yang sudah jadi di sana untuk penanaman 3 bulan yang lalu. Sebagian kita pakai polybag ya. Ya, kayak polybag begini. Ini karung-karung yang mau dipakai kayak ini, karung bekas, tidak apa-apa. Ini penanaman umur 3 bulan seperti ini. Maksudnya nanti seperti ini, kayak gitu. Jadi lumayan. Yep, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.